Happy Racing second hand pun bla bla tu. So kita dapat ni pun harga murah. Jadi kita sapu je lah. Kita nak buat balik surface ni, kita nak gosok balik bagi buang karat. Cek pun dia pakai kelasan. Depan belakang diameter sama, 350 350. Cuma surface disc dia beza sikit. Surface disc kecil sikit. Kalau ini untuk depan besar sikit, yang dekat 4 jari. Kalau belakang dalam 3 jari. Kalau ikutkan sama je, ada 2 disc. Cuma surface makan tu lah kecil sikit, sebab biarlah popot kan. Dan ini kalau popot masuk depan wajah, sting aku yahoo juga. Tapi tak apa, wajah dah ada Subaru. Dah ada set Subaru. Kokot ada yang nak swap dengan Evo 9 punya depan, boleh lah. Evo 9, Evo 9 belakang lah, depan lah Evo 9. Okey lah, sebab saya punya model Subaru GTB version 8, Rainbow version 8. Kokot ada yang version 9 tu tersalah beli. Kokot ada Evo 9 ke yang tersalah beli kat Subaru dia orang tu, salah beli, boleh lah swap dengan saya kan. Dan kalau saya pakai Evo 9 tu plug and play je lah, tak payah nak buat bracket lah. So tu kalau ada yang nak persuap dengan saya kan, boleh lah tu, roger-roger. Lain tak ada apa, adjustable. BMW tu kita buat custom adjustable. Ni adjustable je. So ni kita nak hantar buat tapak kepala atas tu putus, sebab dia dah lama. So kita nak buat trik baru dengan tapak atas baru semualah. Ini nak hantar machine shop. Yang ni piping terguling semua kita dah siap nak wedding. Nak hantar wedding tu alloy. Okay, inilah. Macam inilah lebih kurang lah. Okay. Tebur dia mungkin kita pakai, saya pakai GT28 kot, ambil dekat wajah, masuk kat dia. Tebur ni masuk kat wajah lah. Wajah tu nanti insyaAllah kita akan buat, kita akan cari sebiji tebur A60 bearing ke, tengoklah macam mana kan. So setara kita pakai ni dulu, kita ambil GT28 dekat wajah, kita masuk kat sini. Banana pun kita masuk, dan kita ambil, kita masuk banana sekali. So inilah bentuk design dia, radiator condenser tu pakai Wira je. Condenser Wira je, senang kan. So kita kacuk radiator condenser intercooler dalam kan. So maknanya kat depan tu jadi kosong kan, nampak macam spec R macam tu lah. Then outage, outage. Lain tak ada apa, ni interior dia semua lah. Sepah lagi kita pun sambil-sambil tu kita pasang set aircon apa semua. Sebab barang dia ialah kereta restore. Lepas tu restore-nya kutip-kutip, kutip-kutip barang, kutip-kutip motorsport lah orang panggil. Kereta datang rangka kan, lepas tu kita buat slow-slow, kutip-kutip motorsport. Okay, so yang ini apalah, so short video je ingat buat hari ni, sebab hari ni pun PKP lagi. Customer agak itulah, sebab PKP tak boleh yang keluar, jadi orang tak boleh kerja. So walaupun kami boleh buka, tapi kita pun pengusaha bengkel lain pun terkesan jugalah. Sebab yalah, kita pun harapkan customer daripada orang sekeliling. Jadi orang sekeliling pun yang tak boleh keluar untuk bekerja, yang terkesan dengan PKP ni pun, kita pun ikut terkesan lah. So apa yang kita cuma boleh buat, yalah, tunggu, sabar, tengoklah rezeki kan. Ada rezeki ada. So anggap ni semua ujian lah dekat kita kan. Anggaplah ujian duniawi, duniawi dengan ujian Allah kan. So nak buat macam mana, kita nak komplain lebih-lebih pun tak guna. So kita berserah je lah kan. Okay, ni Odyssey. Ini kereta ni lama sadat ke, orang kata kita time PKP ni banyak buat restoration lah. Senang cerita,
yang mana kereta-kereta yang lama simpan kan, kita ambil keluar daripada store, kita repair, lepas tu kita simpan balik kan, tengok kan sama ada nak jual ke, nak pakai ke kan, tengoklah macam mana. Ha, macam BM ni pun dah 8 tahun tersadai. 8 tahun tersadai. So kita dah buat balik, restore balik, bagi elok. So ni asalnya stok lah BMW ni, betul-betul original, original kilang, rim standard semua. So kita dah buat dia, masuk adjustable, buat salin je 2.8, lepas tu rim 20, 19 inci, rim 19 inci. Okay, nah, Supra ni kita nak hidupkan dia. Yang ni saya ingat dalam 3 tahun 4 tahun sadai tak hidup. Kereta tak ada masalah, cuma yalah, dah tak apa, owner banyak kereta dan tak boleh nak ke mana, dan motorsport tu dah kurang sejak berumah tangga. So kita buat balik lah, kita buka white body dia balik semua. Kita buka white body, lepas tu kita masuk white body yang baru lah. Orang kata white body yang ready made lah. Yang ni korang libatkan body, white body custom. So nak buka simen tu, ya Allah, hanya Tuhan je yang tahu seksa dia macam mana ya. Tak apa, kita buat slow-slow. Mungkin selepas S15 siap, selepas S15 siap baru kita masuk Supra tu. Yang Supra lagi satu, yang silver tu, kita tengah hantar buat rap, dengan tengah mencari rhythm yang sesuai untuk dia. Sebab kereta tu bukan kereta lenjan, sebab kereta tu untuk banyak parking lah. Senang cerita kereta parking, hari minggu bawa kan, rasa nak bawa bawa, hari biasa kita cuti, kita parking di rumah kan, rasa nak keluar jadi agak jadi muda-muda, teringat nostalgia lama. Okey, kita hari minggu kita bawa keluar. Saya dengan Polo 1.2. Banyak kita punya job restoration sebenarnya. Yang belakang tu track car, kita pun tak pasti bila kita nak buat. Itulah. So kita akan fokus pada S15 dulu lah. Keluar kat S15, yang ni pun dalam, ada dalam 50%. Nah, dalam 50% lah, dah siap. So kita hari ni kita masuk back set, lepas tu masuk interior balik apa semua, lepas tu dah siap semua, dah dah running, kita akan hantar body masuk cat. Dulu kita buat cat sendiri, tapi sebabkan tempat tu tak berapa sesuai untuk cat. Nanti kalau kita cat colour fancy-fancy sekejap lagi, dengan workshop-workshop, dengan keliling-keliling fancy kan, lagi satu kita tak cukup ahli kaki tangan sebabkan COVID ni. Jadi kita punya kaki tangan pun sekarang cuma ada 3 orang, yang lain semua tak lepas nak kemari. Sebelum tu, sebelum sudah ada surat niti lagi, so mereka pun dah sangkut 3-4 hari. So mereka ambil keputusan untuk kerja kat sana. So tak takpelah, lagi bagus macam tu lah. Kurangnya kita pun tak ada, tak adalah terkesan kan. Jadi dapat kerja kat sana, teruskan kat sana. Macam tu lah, yang mana ada kat sini ni, kita teruskan perjuangan kat sini. Okay, saya ingat sampai situ saja video saya pada hari ni. Okay guys, assalamualaikum. Jumpa lagi kita guys.